didatangi, dijenguki biar dia semangat. Yo. Ibu Bulansia ini, apa kabar Bi, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah ya. Ya, tugasku, ibadahku. Mengunjungi para jemaah-jemaah. Karena kami di Mekah ini dua hotel, jadi mutarnya itu luar biasa. Nah, mamang nah. Apa kabar kawan mang? Sehat. 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 Ruslan. Sehat ya? Sehat. Nak ngomong enggak? Ngomong kok. Jemaah haji sehat dan jemaah haji Muratara sehat. Sehat di kloter 19 ya? Ya. Ngomong kong dusun kawan tu. Datin gabung di grup. Ya, dah juga ngomong doa yang dusun. Mudah-mudahan yang di dusun pada ikut. Dusun apa? Dusun Lubuk Lumbai Baru. Baca juga berhaji di tahun-tahun yang mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ngomong juga. Dusun apa kawan tu? Upit. Ayo Upit ngomong ya. Semoga Upit galau-galaunya saja berhaji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya itu kawan anak cucu nak sebut galau. Semoga anak cucuku dapat menunaikan haji yang akan datang. Amin. Ya, jadi dulu ya, mana ini dulu keliling. Bu sehat bu ya? Alhamdulillah. Coba ngomong doa ini, uang di dusun rupi itu, dulu anak cucu itu ngomong. Apa? Oh, doa ke. Tolong doa, ya dah. Ya minta tolong doa. Minta tolong doa, kami siku sehat, biar selamat balik, selamat pergi, selamat balik. Amin. Kemudian. Doa wong situ juga. Aku doa kamu situ juga. Biar kamu sampai ke siko galo-galo. Anak cucu. Anak cucuku biar nampak tanah suci galo. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang penting. Kau juga. Sebut dusun apa ini? Doa apa? Kami sehat. Doa kami, kami itu. Sehat. Sehat. Doa wong dusun itu. Dusun apa? Dengan opet, kesel pergo, anak cocong, tetangga, kok pergi lagi, pergi nyusul kami ke Mekah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu juga. Ngomong. Ya Allah, Tuhanku, tidak disingkat aku. Amin. Tidak dijuruh seolah-olah perjalanan kami. Selamat dunia, selamat akhirat, tak pasien balak, tak panjang umur. Supaya anak cocong di situ sehat ya lo. Dan pacar datang ke situ juga. Dan seluruhnya tetangga kami boleh pita saya naik haji galo ya Allah. Yang melakukan kebulatan Tuhan naik cucuku datang ke tanah suci galo ya Tuhanku. Yang melakukan kebulatan Allah. Ilah. Oh, dengar mainnya awal lagi mulung juga. Okay. Yo, dongai. Dari Palembang ya? Kita dari Malang itu. Dari Malang. Jarang kan kena jarang ketemu ya. Jarang ketemu memang tak pernah ketemu. Jarang ketemu. Ngomong Pi. Ngomong kami di dari Bengen Rupit tapi assalamualaikum. Kami dari Bengen Rupit. Kami tak doa yo wong Bengen Rupit doa no kami biar kami kesehat-sehat. Kami juga agak kami doa juga wong Bengen Rupit mano yang beset, mano yang yang apa tekun agama biar datanglah ke Mekah apa itu apa umrah apa haji itu anak cucungku juga biar segala datang ke Mekah apa umrah apa itu haji. Amin ya Allah. Aku juga ngomong di situ. Assalamualaikum. Salam. Kami minta doa yo dari Siko supaya keluarga di Rupit sehat-sehat galo dengan keluarga kami di sini biar sehat-sehat baca melakukan ibadah yang sukses dengan baik. Sudah tu berdoa seluruh anak cucuku, keluargaku, adik-adikku biar sampai ke tanah Mekah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sapa para ibu-ibu dan lansia, umak-umak ya. Tugasku ibadahku ya. Ngomonglah, doai, wong cucu dusun gitu, wong Noman.
doai wong noman puk sekito mencucung ayo ngomong ada dan pula sempat di demam sakai ya terus jadi beliau ini noai semoga wong dusun noman keturunannya anak cucunya bisa datang ke bekal muka rumah amin ya maaf ini memang pendengarannya ya tidak apa-apa lah sehat paling asli rumah. Ini keliling-keliling sapa-sapa lansia ya, yeah. Bergabung di kloter 19 ini. Yeah. Wah ini beliau ini dari Nibung ya. SP 10. Mbak sehat Mbak ya? Sehat. Mbak. Sehat. Doai. Minta doa pun tak doai. Doa gimana? Ya ya Allah. Ya Allah. Nah. Mbak sembuhlah sehat semoga. Kawan aku apa gimana? Doai bibi dulu, doai mbah dulu. Semoga. Semoga itu. Badanku sehat. Badanku sehat. Terus ngomong ada apa? Kuat bisa datang ke anak suci kita. Ini. Di Allah. Itu ya. Dapat haji yang mabrur. Yang mabrur. Yang mabrur. Dan saya berdoa. Aku berdoa. Semoga anak cucu. Supaya anak cucu bisa sehat semua dan bisa hadir ke sini. Bisa hadir ke sini untuk naik haji. Untuk naik haji. Masyaallah. Tabarakallah ya. Ini juga. Sebentar. Gantian. Yo, ini juga bibi. Ngomong, dari dusun mana? Wong dusun doai kalau. Nah, ngomong. Allah tepat aku meminta ya Allah ya Tuhanku. Amin. Amin ya. Ya. Untuk salam-salam untuk dusun apa? Dusun apa tuh? Sukaraja. Sukaraja ya. Eh? Sukaraja tuh Karangjayo bi eh? Ya. Ayo ya ya ya. Tolong ya yo. Eh, Sukaraja ya. Eh? Sombong. Ah ini bibi ini, wong Karanganyar. Tapi nya lagi kurang sehat baik, tapi insyaallah sehat ya. Ya buguyur sehat ya. Allahu Akbar. Amin. Haji. Bapak Haji yang mabrur ya. Mabrur. Doai wong dusun tu. Anak cucung. Amin 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 amin. Ya Allah beri kemudahanmu ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Allah. Semoga aku menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Eh luar biasa ini, mengunjungi ini, nanu bibi ini, kawan juga bi, kawan juga, noi, ayo lah, anu, dah, semoga aku dapat balik lagi, dapat haji mabrur, semoga terjalan gelak hajiku haji yang mabrur. Kemudian doai anak cucu. Semoga anak cucu dia sampai gerti kau, jadi rusuhan, keling gelok. Ke Mekah-Mekah ke rumah. Wong dusun ni sebut tak? Dia lagi elok. Dusun mana? Dusun bawah lama. Nah, dusun bawah lama. Mau lama, mau baru datang ke Siko juga. Datang ke sini kalau. Nah ini, dem, masih ya. Ini? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aku minta badanku sehat dan kuat dalam menunaikan ibadah haji, ya Allah. Dan ku doakan anak cucuku. Semoga dia sampai ke tanah suci ini dengan sehat dan kuat. Dusun mana aku tuh? Doakan aku ini dari desa Maur Baru. Aku doakan seluruh desa Maur Baru, desa Kerusan, Maur Lama yang mengantar kami dengan penuh keberkahan. Semoga datang semoga sini juga. Semoga datang ke sini dengan dipanggil Allah. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahimallahu. Oke. Okay.
sekarang kita kunjungin. Ini lagi masuk Quran ya. Enggak apa nama tak mau ayo. Ambil pemandangan luar saya. Ya. Semoga aku di tanah suci sehat. Amin. Jalankan ibadah haji dengan lancar, dipermudahkan. Dan semoga anak cucukan dan keluarga-keluarga yang mengantarku ya, ibu mengantar ibadah haji, diberi keberkahan sampai ke tanah suci, seluruh orang yang di desa maur baru maur lama dapat pergi ke tanah suci ya Allah. Amin ya robbal alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke. Kami sudah kunjung-kunjung sapa para jemaah ibu-ibu dengan ramah lansia tugasku ibadahku. Amin ya robbal alamin. Ini tadi sudah mengunjungi ibu-ibu, sekarang sapa bapak-bapak. Apa kabar Kak? Apa kabar? Alhamdulillah. Yo, dari Kloter 19 dan dusun mana tuh? Sukarajo. Oh, yo. Oh, yang Sukarajo tadi. Sudusun dengan Hasran ya. Coba Kak sampai ke sini Kak. Sampai sini ngomong. Terima kasih. Minta doa. Berdoa dulu ya Allah. Ya tolong doa ya Allah. Kami kini minta sehat. Dan doa ke baik ya terus. Minta supaya kami dalam menjalankan ibadah ini supaya disehatkan badannya dan akan menjadi haji yang maaf. Dapat haji yang mabrur. Nah doa untuk dusun tuh anak cucung. Ya. Untuk dusun ingat-ingat. Supaya daftar haji untuk datang ke tanah suci juga. Amin. Nah, ini beliau tergolong di Kloter 19 tapi tergabung kamarnya dengan yaitu Kloter 19 dari Musyrawas dan Merau Utara. Sama saja ya. Salam-salam buat sana Pak Wong Jaya Loka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jaya Loka semuanya sehat-sehat ya. Amin. Aku minta doa semuanya itu diberi keselamatan, diberi kemudahan ya. Amin. Untuk menunaikan ibadah haji yang syarat rukunnya itu semuanya dengan lancar ya. Amin. Berkah ya. Ya. Dan doanya Jaya Loka itu dusun apa itu namanya? Nasti Bekas Satu. Ya mudah-mudahan orang Nasti Bekas Satu itu semuanya yang antar aku ke bandara itu semuanya bisa dipanggil ke sini ya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke ya. Ini nah, wong ini nih. Ini maur. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maur. Kami dalam keadaan sehat-sehat, kami minta doa biar kami dalam keadaan sehat. Dan kami doa juga untuk Om Maur dapat menunaikan haji datang sini. Ya, Maur baru, Maur ramu juga. Maur ramu juga. Masyaallah. Musyrawas lah. Musyrawas Utara. Ya. Anak dan keturunan. Anak ya. Dan keturunan saya untuk datang ke dapat datang ke tanah suci. Tanah suci ini. Mekah Mukarromah. Oh, uang Karanganyar kok. Lalu untuk Musyrawas Utara, tolong doain kami semoga ngambil hajinya lancar, aman. Amin. Semoga kami tidak ada halangan di situ. Amin. Tujuan. Haji dan yang mabrur. Supaya orang Muratara sampai ke tanah Mekah semuanya. Amin. Anak dan cucu kawan juga didoai. Dan lagi seluruh keluarga Karanganyar termasuk keluarga supaya dapat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Anak dan cucu juga ya. Anak cucu juga. Sehat. Ini puluh kong mau juga. Ayo kita kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Semoga kami semua dilancarkan ibadahnya. Amin. Dikuatkan imannya. Terus ya. Dikuatkan ibadahnya. Amin. Semoga kami menjadi haji yang mabrur dan makmur. Kami doakan semoga yang di maur lama, maur baru semoga menjadi desa santri. Kami akan doakan itu di tanah suci dan
dan semua anak cucu dan keluarga kami semoga bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih para pemirsa, sapa jemaah haji, tugasku ibadahku ramalan siang ini di pinggir hotel. Suasananya di Mekah Mukarramah ini. Oke, terima kasih. Oh ya, bapak-bapak ya, salam-salam untuk dusun sana. L. Ya ucapan selamat. Halo, selamat. L. Halo L. Ya dan kemudian ini ngomong maksud itu doain. Ya mohon doa. Acung. Bet. Semoga kami sehat di sini. Semoga kami sehat di sini. Semoga kami doain. Dan kami doain kamu. Ya, kami doa situ juga. Besok kesini juga. Besok kesini. Ya, bisa kerja nggak? Maksudnya? Ditonton di TV apa di mana? Ditonton kali. Keluar kali, dikirim di grup ya. Masih YouTube. Nah, lihat. Halo. Doain. Ini Mbak Uti, Mbak Ibu, mohon doanya ya. Semoga Mbak Uti sama Abah sehat, ibadahnya lancar. Jadi haji yang mabrur. Dan semoga anak cucu. Dan semoga anak cucu bisa juga datang ke sini, ke Baitullah, ke rumah Allah. Gak usah nangis. Nangis. Memang cengeng dia tuh. Nggak apa-apa. Aku juga cengeng juga. Ya, aku cengeng. Ya, doain ya. Ya, semoga sehat ya. Papa juga. Ya. Ya. Bakung. Ah. Doain, doain. Sini semoga sehat. Semoga sehat. Ya. Doain, anak cucu semoga. Ya, anak cucu semoga sehat. Datang ke sini. Ya. Ini sengaja capek bukan sakit dia di sini. Doa-doailah ya. Ya, mendoakan. Kita doa agar kami sehat di sini sampai selesai. Doakan juga yang ada di Indonesia. Kita bisa ke sini, semua bisa ke sini. Dan doain anak cucu. Anak cucu juga bisa ke sini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jaga kesehatan Pak ya. Jaga kesehatan. Ya, biar kami kalau kamu sehat kami senang. Ya, ya. Kamu ibadat mabrur, kami ikut dapatnya. Ya. Aku tuh yang pertama di pesawat. Masya Allah. Mampu itu nak. Ya udah apa-apa. Lain kali kalau nak berangkat makan nantimu. Tidak makan nasi. Ya makan. Lebaran itu kan kosong. Ya udah apa-apa. Aku siapkan roti. Makan roti langsung makan nantimu. Jangan dibiari. Ah, udah mabuk. Bermobil lagi mabuk. Makan pesawat 9 jam, 12 jam. Oke ya. Iya, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Terus nangis lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo Musyrawas. Nah, di kota 19. Kunjung-kunjung sapa-sapa para ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang berada di kota 19, sapa kamarnya, datangi, ucap selamat-selamat. Doai. Ya Allah, doai untuk Om di sana, minta doa. Untuk yang di mana Pak? Ya, ibu dulu minta doa kami supaya. Oh. Doa kami supaya. Ya. Ngomong. Keluarga doa. Oh ya. Mohon doa. Mohon ya. Ya mohon doa semoga. Mohon doanya. Semoga kami. Kami sehat. Sehat, kemudahan, kelancaran, keberhasilan. Mohon doakan semoga kami jadi hajinya mabrur dan mabrur. Dan kami doakan semoga Bapak Ibu sekalian kasih rezeki yang berlimpah untuk bisa naik haji ke sini dan beri kesehatan dan selamat. Anak cucu juga supaya untuk anak cucu kami semoga semua sehat, bagi yang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Jadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah. Agama dan negara. Amin ya Allah. Semoga mereka bisa juga naik haji. Amin. Dan menjadi sukses dunia akhirat. Amin. Barakallah. Gak usah nangis ya. Nangis dah. Gak sedih deh. Ini lah. Ini kupi ya karena nganyar. Barakara. Gabung ya. Ucapin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana ucapin Pak? Yo, ngomong. Ucapin nih. Siapa yang ngomong? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami minta doanya pada saudara-saudara yang ada di dusun, minta doakan kami, semoga kami menjalankan ibadah haji ini diberi kemudahan, kelancaran, dan diberikan kesehatan. Amin. Semoga kami menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kami doakan yang di kampung halaman, semoga sehat selalu, diberikan ketabahan, kesabaran, dan selalu mendoakan kami di sini. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat para jemaah haji kloter 19 di kamar kamarnya. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomong minta doa dengan di kampung mana? Kampung mana? R. R Merasi. Ya. Ngomong minta doa. Sudah. Minta lagi. Semoga doai kami. Semoga doai kami supaya sehat di sini dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Dan mabrur. Dan kami doakan. Dan kami doakan anak cucung dan masyarakat kami di Rejo Sari. Semoga hadir di sini. Ya, semoga dapat mengikuti haji di sini atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau ini ha mana? Kakinya? Ya, ini, Pak. Laga ini. Kering ya. Kalau yang Pak Ibrahim itu nasi, nenyok kena banyak. Iya. Di mana Pak Ibrahim? Situ lu ada satu. Lebih. Lantai satu. Anu daripada saya, Pak. Tidak apa-apa. Minta doa. Doai. Doai. Minta doanya dengan di kampung halaman. Oh, itu ya. Ya. Ada jamaah yang ada di kampung doain aku. Oh, langsung nangis. Semoga sehat. Semoga bisa melaksanakan haji dengan baik, sehat. Amin, ya. Mendapatkan haji yang mabrur. Dan mabrur. Dan mabrur, ya. Dan minta doain anak cucu juga sampai sini. Ya, barusan saya doain sama nenek. Oh, nenek punya sekarang di sini. Iya, kamu di sini minta doain di sini. Ya, mudah-mudahan anak ya. Semua di sana sehat berafiat dan bisa datang. Dan bisa datang ke Mekah seperti Mbak. Amin. Nangis ya. Bisa datang ke sini ya sedih ya. Aku cukup sedih Pak. Iya. Oke. Okay. Ini kita ke sini nak, puyung ini nak. Puyung. Oh. Dari Palembang tu. Dek. Oh, dari Palembang ni. Yang ponakan Pak. Iya. Kanwil. Kanwil sekarang. Iya. Wong dusun mana? Aku orang kayak gue orang Menimbung. Oh, yang orang Menimbung yang ujaku tak kata tak pernah Menimbung tu, pokoknya jadi tukangnya. Jadi sambung. Aduh, biasa wae. Oh, ya doai. Kita doai wong dusun. Orang Menimbung. Kampung-kampungnya masuk dusun ya toh. Jadi ay, mereka kami selamat jangan ada musibah lagi. Dan kami panggil seluruh dusun dan anak cucung. Anak cucung kami supaya dapat berangkat haji. Doakan kami semua dapat menjalankan tugas-tugas baik sunah memenuhi wajib. Amin. Tidak lama lagi tanggal hari Senin. Sudah ke sana. Ukup di Eropa dan Mina. Dan kemudian pulang lagi ke hotel. Ngambil tahu wadah. Haji wadah. Tahu wadah dan kemudian ke Madinah. Kembali lagi ke Indonesia. Insyaallah. Amin. Tidak perlu nangis ya. Jangan. Boleh. Tidak apa-apa nangis biasa baik jauh. Ayo ngomong ini. Minta doa. Ini. Ya, minta doa ini. Minta doa dengan orang sana. Halo. Ya, minta doa nih orang dusun tuh. Palembang mana? Transubur. Ya, Transubur nang ngomong kepada yang Transubur doain kami. Pada warga Transubur doain kami. Ya, anak cucung juga kan? Anak cucung semoga kami sehat. Bisa sampai. Bisa melaksanakan tugas-tugas. Transubur itu SP3 sih Pak. SP1 ya. Asli wong situ. Wong ini ya. Wong dusun mana? Aslinya sih. Bumuli. Ya Bumuli. Susun Pak Abdu. Dan doai anak cucung tuh semoga. Semoga bisa sampai ke sini juga. Anak cucung ya? Anak cucung kami. Masya Allah. Kabar Allah. Bersama para jemaah di kloter 19. Sapa bapak-bapak ibu-ibu dan semoga dia menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang tidur biarlah tidur, naik istirahat ya.
Cuman sayang kalau dia tidur tidak masuk TV. Ah. Ya. Alhamdulillah di Kloter 19 ini ada wong dusun Lebuk Pandan. Wah. Jemaat Idin. Jemaat Idin. Sampai ke Kak minta doa dengan Lebuk Pandan tu. Ngomong. Yo sampai ke di dulur masyarakat Lubuk Pandan tu doa kami supaya kami sehat, amin. Kami tidak ada uzur kan Selasa kak, kami tidak ke Arafah. Ha, minta doa ke ya. Semoga sehat. Jadi haji yang mabrur. Dan mabrur. Dan kami doakan juga. Semoga. Supaya dulurku kalau dapat kesikap boleh. Amin. Amin. Anak cucung juga harus perlu itu. Ya okey. Terima kasih siapa-siapa ya jemaah haji kloter 19. Nah ini Ustaz Kak Jemain. Kak, sampai ke Kak Bung Dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari jemaah di kloter 19 alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Ya. Tidak ada halangan apapun. Amin. Kami mohon kepada keluarga-keluarga dulur-dulur sana dan lain-lainnya mohon doanya. Amin. Semoga kami di Mekah ini dalam keadaan sehat bisa melaksanakan ibadah haji. Besok hari Selasa kami akan berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan pengambil haji kami. Dan kami akan juga berdoa kepada keluarga-keluarga dulur-dulur yang ada di dusun, mudah-mudahan bisa berangkat seperti kami juga. Amin ya Rabbal. Amin Abang, Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Oke, semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Alhamdulillah ya. Jemaah dari Kloter 19. Gabungan dari Kloter 19 dari Perutara sehat. Amin. Ya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ke dari dusun tuh sehat kan? Iya. Doa ke dusun. Seluruh keluarga yang di tinggal sehat. Di mana dusun mana? Bukit dulu. Kami doakan. Ya, kan ngomong saya doakan. Kami doakan. Anak cucu semoga sehat dan bisa ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ini dari mana? Soalnya kami saya dari Bukit Ulim. Bukit Ulung dulu. Rombongan aku anakku ya. Mau nyalanang minta doa. Nak tahu kau nak tu. Ya, Alamudin tahu tak? Ya, Alamudin tahu. Mau ikut anak pada anak itu. Papan anak aku. Terus? Kau doai supaya ke sini. Supaya ke siko. Kau doai ngomong ya Allah. Ngomong di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Mintalah anak-anakku selamat hidupnya. Amin. Mewah rezekinya. Dapat menaik. Haji. Amin. Amin Allah. Mula rezeki kau ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tu. Ngomong, alhamdulillah. Yo. Mohon doa restu sebentar lagi kami ada ya, ke Arafah, minta kami sehat, kemudian untuk keluarga yang ada di Bukit Ulu, orang yang ada di Bukit Ulu, kami mohon ya Allah semoga bisa hadir bisa menunaikan ibadah haji untuk semuanya, untuk anakku, keluargaku, orang tuaku, mertuaku, semoga mereka diharamkan kulitnya, rambutnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kami semua husnul khotimah ya Allah. Salam buat Kong Karangjayo. Halo. Halo Karangjayo. Semoga engkau dapat menunaikan haji di masa-masa yang akan datang. Berilah rezeki kepada cucu, ya kakak-kakak, adik-adikku,
terutama kepada anak-anakku, Yesi Ardelina, Erki Indoni, Yana Epilawati, dan menantuku Antori dan Komaria, serta cucu-cucuku Rizki, Rara, Repa, dan Saira. Selanjutnya kami doakan juga kepada kerabat-kerabatku, semoga dapat memenuhi panggilan Allah ke tanah suci di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Desa Sidin ya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Wow. Pong ini nak. Pong ini. Dapat be. Dapat apa ngomong ini? Ngomong ini. Ni, kami doakan, kita doa dusun. Kami ajar. Ajar, kurang ajar. Minta doa dengan Uang Ulu Rawas, Uang Napalicin ya? Ya. Minta doa, semoga. Aku minta doa, semoga. Badan sehat. Badan sehat, mudah rezeki. Segala anak cucuku pacar datang ke sini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau baso sana, mama ngomong. Ngomong minta sehat, minta apa itu? Sehat sama. Ya baso, baso dusun situ mana? Ya, baso. Kamu maksud dusun ya situ? Ya Allah, ya Tuhan ku. Minai dengan Tuhan. Minai bah. Anak cucu ku. Sehat. Supaya datang ke sini. Mudah rezeki supaya datang ke sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan sekedar ketemu di Indonesia sama naungan di Kementerian Agama dengan beliau ini, tapi sekarang jadi petugas di Mekah Al-Mukarramah. Iya. Tugasku ibadahku ramah lansia. Amin. Siap melayani membantu para jemaah haji khususnya PLM dan seluruh jemaah haji umumnya dari Indonesia. Ya, artinya bukan sekedar jemaah saya kloter 19. Ya. Situ kloter? Kloter 5. 5, tapi ketika bertemu sama-sama di embarkasi PLM, kita saling bantu. Bahkan bukan sekedar di PLM saja, tapi kami siap melayani seluruh jemaah Indonesia. Indonesia. Barakallah. Amin.